kronologis kurang lebih sekitar jam 11 kejadian. Jam 11 itu di lokasi objek wisata Waduk Kedung Ombo. Di perahu itu ada sekitar 20 orang yang berhasil diselamatkan, itu ada 11. 9 yang masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Itu rombongan dari mana, Dan? Nyampur. Itu kalah. Sudah selesai makan atau baru datang? Rencananya ya? Mau ke rumah makan Terapung. Ya, Warung Apung. Warung Apung. Jaraknya dari daratan kurang lebih 50 meter. Mendekati mendekati Warung Apung tersebut, karena sudah kapasitas penuh. Ada penumpang yang mau foto selfie di bagian geladak depan, sehingga perahu menjadi oleng ke kanan dan terbalik. Seperti itu. Sebuah perahu terbalik di tempat wisata Waduk Kedung Ombo Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada Sabtu 15 Mei 2021, diduga perahu tersebut kelebihan muatan, sehingga keseimbangannya pun goyah dan terbalik. Sebanyak 20 orang wisatawan menjadi korban tragedi tenggelamnya kapal wisata Waduk Kedung Ombo itu. Dari jumlah tersebut, 11 orang berhasil selamat, sementara 7 korban meninggal dunia dan 2 korban hingga kini belum ditemukan. Insiden tersebut bermula saat para wisatawan menaiki perahu pada pukul 12.30 siang. Mengutip dari tribunsolo.com, perahu yang dinaiki 20 penumpang itu tiba-tiba terbalik sebelum tiba di bagian tengah waduk. Saat perahu terbalik, sejumlah penumpang berusaha berenang dan berpegangan pada badan perahu. Tak lama, sejumlah perahu lainnya pun datang mendekat untuk mengevakuasi para korban tenggelam. Foto perahu wisata di Waduk Kedung Ombo Boyolali sebelum terbalik dan tenggelam pun viral di media sosial. Tak cuma foto, beredar pula video saat perahu akan berlayar meninggalkan dermaga kecil. Terlihat dari foto, puluhan penumpang menaiki perahu kecil hingga kelebihan muatan tanpa menggunakan pelampung. Bahkan perahu itu terlihat tidak stabil saat dinaiki. Koordinator Basarnas Pos SAR Surakarta, Arief Sugiarto, membenarkan bahwa foto itu adalah saat perahu menuju warung makan Apung. Arief mengatakan foto itu kemungkinan diambil oleh wisatawan atau warga yang saat itu tak jauh dari lokasi kejadian. Seperti diketahui, perahu wisata tersebut tiba-tiba terbalik kala mendekati warung makan Apung. Penyebabnya diduga kelebihan jumlah penumpang dan wisatawan yang bersuah foto di bagian depan kapal sehingga berat sebelah dan membuat kapal pun terbalik. Saat berita ini ditulis, 7 penumpang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Boyolali, Bambang Sinungharjo. Bambang menuturkan sejumlah korban yang ditemukan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi. Sementara itu, 11 korban selamat dalam peristiwa perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo Boyolali yaitu Halia Mustaqim Suswanti, Laras Supriyadi, Andre Khoirunisa, Rifki Edi, Andi, Adi, dan juga Tinuk. Bambang menyampaikan tim SAR gabungan tengah melakukan pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan. Di antaranya dilakukan oleh tim dari Basarnas Pos Surakarta, Polair Polda Jateng, BPBD Boyolali, hingga relawan lainnya. Sosok nahkoda perahu maut yang terbalik di Waduk Kedung Ombo Boyolali ternyata masih berusia 13 tahun. Saat ini nahkoda tersebut sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermot mengungkapkan, nahkoda kapal tersebut berinisial KH. Sementara itu, untuk mempermudah proses pencarian, tim SAR gabungan juga mengajak nahkoda kapal yang mengemudikan perahu tersebut saat terbalik. Selain menjadi saksi menyangkut peristiwa ini, si nahkoda yang masih di bawah umur itu juga akan dimintai keterangan iwal penumpang yang tidak memakai jaket pelampung. Terdapat cerita di balik evakuasi para korban insiden perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo Boyolali. 3 korban tenggelam di Waduk Kedung Ombo Boyolali ditemukan dalam kondisi berpelukan. Ketiganya merupakan ibu dan 2 anak kembarnya bernama Jalal dan Jalil. Hal itu diungkapkan oleh anggota keluarga penumpang perahu bernama Tinuk Amin, 30 tahun, pada Sabtu 15 Mei 2021.
Amin yang merupakan warga kecamatan Juwangi Boyolali tersebut mengungkapkan ada 5 anggota keluarganya yang tenggelam. Kelimanya yakni Ana, Jalal, Jalil, Zamzam, dan juga Desti. 3 di antara 5 anggota keluarganya tersebut sudah terkonfirmasi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh petugas. Imbas kejadian itu, polisi menutup sementara Waduk Kedung Ombo Boyolali. Kapolres Boyolali menerangkan penutupan perairan Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu dilakukan mulai Minggu 16 Mei 2021. Mori Ermot memaparkan sebenarnya penutupan untuk umum atau wisatawan karena sejumlah hal, tidak hanya insiden perahu terbalik. Wisata Waduk Kedung Ombo Boyolali diketahui tidak menaati protokol kesehatan dan juga protokol keselamatan. Adapun protokol keselamatan itu pasca insiden 20 orang rombongan tercebur karena perahu terbalik yang membuat 9 orang hilang. Sementara itu, insiden terbaliknya kapal wisata ini juga menuai sorotan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menyesalkan terjadinya tragedi kapal tenggelam di objek wisata Waduk Kedung Ombo Boyolali. Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu menegaskan kejadian serupa tak boleh terjadi lagi di waktu mendatang. Ganjar mengatakan kejadian ini harus menjadi pembelajaran. Ia meminta seluruh bupati atau wali kota untuk tidak ragu menutup destinasi wisata yang tidak bisa dikontrol baik sisi pengunjung maupun keselamatannya. Sebab, lanjut Ganjar, kejadian di Waduk Kedung Ombo sangatlah fatal. Ganjar mengingatkan pada seluruh pengelola pariwisata agar hal itu menjadi perhatian. Tantangan mereka saat ini selain mengendalikan jumlah pengunjung, faktor yang tak boleh diabaikan adalah keselamatan. Insiden swafoto berujung petaka terjadi di Waduk Kedung Ombo Boyolali. Selain protokol kesehatan yang dilanggar, diketahui protokol keselamatan juga tak ditaati. Akibatnya sejumlah nyawa melayang dan hingga kini masih terus dilakukan pencarian korban yang hilang. Sosok nahkoda perahu maut yang terbalik pun kini telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!